Memanfaatkan jalan sepi, para pemuda di situ Bondo menggelar adu motor racing atau balap liar. Dua kendaraan sepeda motor dipacu dengan kecepatan tinggi. Aksi ini diketahui terjadi di jalur Pantura atau Jalan Basuki Rahmat Mimbaan pada malam Minggu kemarin. Alhasil tak puas dengan kekalahan sang jagoan, tim pendukung ini pun saling ejek hingga mengakibatkan baku hantam antar pemuda pecah. Puluhan remaja ini terlibat aksi tawuran di arena balap liar. Dalam video tawuran, para pemuda ini saling melayangkan bogeman hingga tendangan kaki ke lawan mereka. Kini video aksi tawuran ini menjadi viral di media sosial. Ketua RT setempat membenarkan aksi tak terpuji itu. Keberadaan puluhan pemuda membuat sejumlah warganya resah lantaran suara knalpot motor balap liar yang bising terjadi saat tengah malam. Bahkan remaja itu juga sering kali masuk ke pekarangan warga tanpa izin. Kejadian kenakalan anak-anak remaja berupa balapan, kemudian setelah timbul pertengkaran, mereka tawuran, memang benar. Namun yang tawuran baru yang kemarin malam. Kalau sebelumnya memang kebut-kebutan, kemudian apabila ada aparat yang datang, mereka berlarian. Dan itu masuk-masuk ke halaman-halaman warga. Kurang lebih sekitar sebulan lebih, itu merasa terganggu. Sehingga warga itu mulai resah karena malam-malam gerudak-geruduk itu anak-anak yang tidak jelas dari mana asalnya. Ketua RT berharap pihak kepolisian segera menindaklanjuti aksi tawuran ini, juga melakukan penjagaan di kawasan yang sering kali dijadikan arena balap liar. Ani Nurkolis,